Ternyata ini rumahnya Mas Yoga Kalima Maksimal, Lur. Rumahnya Mas Yoga Kalima Maksimal. Terus untuk tempat loadingnya Kalima ada di sini. Semua middle-nya sudah tertata. Subwoofernya masih dapat satu baris. Welcome to DJ R2 Project. Perform HK Sound System. Dari start ke finish, dan ini akses keluarnya Giant sama Royal Audio yang full fuso. Jalur keluarnya seperti ini, ngepres sekali ya, tapi kiri kanan masih agak lebar. Jadi kalau tatanan 3,5 atau nggak sampai 4 meter ini cukup. Sini ada ispar, Nah, yang ekstrim ada di sini. Yang paling ekstrim ada di sini. Jurangnya sangat-sangat dalam sekali. Nah, ini ya. Ini jurang ini lumayan. Kalau fusonya ini cukup apa enggak lewat sini jembatan. Nah, ini Giant apa enggak hongat nanti di sini. Nah, ada nyedul del. Oke, startnya ada di sini, Lur. Ada di masjid. Di sebelah sana ada Asuton, satu son yang baru datang. Ini di tempat start. Tempat start di sini. Ini jalurnya ya. Masih sepi dari para pedagang. Kiri kanan sepi berjualan. Bisa masuk ke halaman rumah warga kalau dari tepian jalan sini, mungkin disterilkan karena fuso-fuso nggak akan muat nanti. Kalau ada pedagang di pinggir jalan, fusonya nggak muat. Oke, kita lanjut lagi dari SMP PGRI 3 Kalipare, ini belok kiri. Jalurnya seperti itu. Belok kiri ya. Terus di sini ada An Audio. Di timur sana yang kita belok kanan tadi ada Delta Jaya. Full fuso juga. Ini yang An full truck. Nah, ini juga jalannya agak nanjak sini. Nah, ini lumayan bikin deg-degan sopir ini kalau full fuso. Sekarang melewati jalur yang sempit
dan kiri kanan tebuan. Nah, ini kayak gini ya. Wah, tapi ceweknya mending-mending di gini loh. Ini sepanjang jalan ini masih sepi pemukiman. Sepi pemukiman. Nah, ini baru masuk ke pemukiman lagi. Di depan kita sini ada ED Audio. Full Fuso juga. Jalur ekstrim loh, sumpah ini. Banyak konten keden ini nanti. Ini ED Audio ya. Full Fuso 20 subwoofer. Kalau di sini sudah ramai rumah-rumah lagi. Genteng-genteng banyak yang lapuk-lapuk ini. Alamat melorot-melorot ini. Kaca-kaca juga bahaya. Oke, masih aman di sini. Samping-samping masih cukup luas. Dan nanti karnavalnya ini start sore. Truknya start sore jam 5. Sama kayak di Tajinan dulu. Truknya hanya 10, sementara fusonya 14. Jadi bisa dipastikan nanti selesai siang ataupun pagi ya. Pagi di hari berikutnya. Nah, ini tuh panggung penghormatannya ada di sini nanti di balai desa ini. Barikadenya sudah ada, cuma panggungnya masih belum. Kemungkinan kalau dari sini ya, ini jalurnya lurus ke sana loh. Jalurnya lurus ke sana. Kita melewati HRC Audio. HRC 20 subwoofer ya, sorry tadi saya salah sebut 24. HRC cuma 20 subwoofer. Terus ini MA Audio. MA Audio ini markasnya. Ini juga full Fuso. MA Audio ini pakai box planar ya. Kayaknya 20 subwoofer juga. Terus di sini ada MD 2000 full Fuso juga. Ini MD 2000 Pak Wandi. 20 subwoofer. Oke, kita balik lagi. Kalau ke sana sudah enggak ada. Di sana sudah enggak ada, tapi nanti masuk-masuk gang ini masih banyak soundnya loh. MD 2000 Pak. Pakai truk Jawan Audio buat loading. Ini lenery barunya ya. Vera 12. Masih baru loh. 12 atau 10 ini. 10 kayaknya. Kayaknya 10 in. Isi satu speaker. Ini ada 1, 2, 3, 4, 16 box. Lumitnya ini mau dipasang ada 4. Terus subwoofer full CLA 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 berarti 24 sub ternyata ya. 24 subwoofer ternyata. MD 2000 is back, the legend of carnival. Wah, okay, Pak Wandi melok naleni misal. Wah, curahkan ini. Baik, 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 baik.
Bayu. Bayu digawe. Kira mau ini? 4 ekor ini. 18. Oh, 18. 18 sap loh. Full fusel. Lanjut loh, di sini ada BJ Hunter tapi pakai truk ya. Ini Mbak Bejo bawa 12 subwoofer. 1, 2, 3, 4, oh ya 12 subwoofer. BJ Hunter ya. Suka full lighting, ada 6 beam. Lineary RDW Tara 212 nya bawa 4. Terus yang lineary RDW Vera nya bawa 8. BJ Hunter. Lanjut lagi spill. Kayaknya arah kiri tadi katanya ada satu sound. Ke arah kiri ada satu sound. Coba kita spill. Yang ini tadi BJ Hunter ya. Ini BJ Hunter. Sana ada satu. Jalan buntu ternyata. Balik lagi. Mungkin di atas sana mungkin ya. Coba telok. Tapi talannya cilik loh. Kayak gak mungkin lor. Coba kita lihat aja, kita cari aja. Oh, di sini jalannya gede ternyata. Ini cuma terabasan ya. Oke, ternyata ada di sana soundnya lor. Ini full truck. Sound apakah ini? Oh, Bovago ada di sini. Penataannya ganti lagi. Pakai Paratel dan juga Vogue CLA. CLA-nya dicat warna putih. Ini Paratelnya di samping-samping. Wah, ini ya. Celana kok kayak nanda malah di warna putih ini. Celananya ada 8, lalu untuk paratelnya ada 4 subwoofer, 8 box taruh samping-samping. CLA yang warna putih ya, warna putih ada 8, terus CLA yang warna hitam ada 4. Jadi total berapa? 10, 11, 12, 13, 14 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, tambah 4, 18 subwoofer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 sub ditambah 16, sorry, 16 subwoofer lah. Kok bingung sih aku hitung-hitungannya loh. 16 subwoofer bapakku, mantap. Kita lanjut lagi lor. Sekarang kita lanjut lagi lur. Di sebelah sana katanya ada 3. Jadi kita telusuri lagi yuk. Jalan ngepang-ngepang. Kita lanjut lur, di sini ada yang lagi loading. Ini masang berapa sub ini? 1 2 3 4 10 subwoofer full planar. Ada KW audio. KW audio sound system full planar. Speakernya kayaknya pakai PNC ini ya, PNC TBE kayaknya. KW audio full truck. Oke, kita lanjut lagi. Mas. Coba kita lihat ke sana, Lur.
di sini ada lagi satu sound full truck. Ini yang paling barat sendiri. Wah, sound apa ini? Pak. PI Putra Audio. Kita muter ya, Lur. Putra Idola Audio. Oke, ini dia Putra Idola Audio 14 subwoofer, Lur. Pakai full CLA ya. Terus 2 low mid dan 9 mid high. 210. Full truck. Ini yang paling barat sendiri. Nanti kita sepil lagi untuk yang lainnya. Yo, lanjut. Siapa ya? Lanjut, Lur. Sekarang kita ke kampung sebelah, Lur. Kampung sebelah sana katanya ada satu sound. Kita sepil. Wih, lah kok papas. Oke. Lanjut ke kampung sebelah. Nah, di sana ada satu sound full truck. Ini sedot. Sedot audio, Pak. Sedot. Nah, lo. Sudah selesai loading ini. Soalnya kita sepil. Wah, bokeh anyar, Lur. Lendernya RDW Tara 212. Ini boxnya dari Abah Sepul. Kabelnya pakai Revano. Sedot audio. Nah, ini ya. Boxnya masih kinyis-kinyis. Wah, speknya bukan kaleng-kaleng ini. Lenernya RDW Tara 212. Subwoofernya full CLA 12 sub. Rapi sekali penataannya. Track bellnya juga masih baru. Lightingnya ada 4 beam. Satu lampu sorot. Full truck. Tuh, powernya ditutupi ya. Ngeri. Sekarang kita coba sepil di desa Kalitelo, dusun Kalitelo ya. Jalannya kayak gini. Kayaknya ada satu sound di sini. Kali telo ternyata nggak ada, Lur. Ya, finishnya ada di daerah sinian ya. Ada sekitar sini finishnya. Yang paling ujung perbatasan antara Kaliasri dan Tumpak Rejo. Jadi ini rute finishnya. Langsung di depan ketemu MD2000. MA Audio full planar. Ya. Kayaknya masang 20 subwoofer. MA Audio full planar. Itu markasnya. ARC 20 subwoofer. ARC 20 subwoofer. Sekarang kita sepil lokasinya Bawang Merah Audio juga full fuso di wisata Medengan. Pokoknya tempatnya nyelempet-nyelempet ini, Lur. Nah, itu ya wisatanya itu. Kayak pemandian. Sana wisatanya kayaknya sumber ya. Sumber.
Media Bawang Merah Audio Full Fuso. Wah, ini ya Bawang Merah. Subwoofer ya, baru lagi ini penataannya, ala-ala perindapan. Kemarin kan muter ya, sekarang dibentuk kayak U. Ada-ada aja ini idenya. Full Fuso ini ya, Bawang Merah Audio, mantap. Bawang Merah Audio Full Fuso, ngeri loh. Ternyata ini rumahnya Mas Yoga Kalima Maksimal, lur. Rumahnya Mas Yoga Kalima Maksimal. Terus untuk tempat loadingnya Kalima ada di sini. Wah, middle-nya sudah tertata. Subwoofernya masih dapat satu baris. Kita lanjut, di sana ada HNS. Ini dia di Desa Donomulyo, ada HNS Audio lagi loading. Kayaknya bawa 20 subwoofer juga. HNS pakai box RE King sama Paratel. Itu Paratelnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 subwoofer. RE King nya juga ada 1 2 3 4 5 6 6 subwoofer. Jadi ini HNS, Paratel sama RE King. RE King 18, Paratel 21. Lanery customnya. Truknya Tronton Hino. Tronton lho, ngeri. Ini Kalima Maksimal loading. Oh, berarti finishnya di sini ya. Finishnya arah kuburan lho ternyata. Ini pedagangnya banyak ya di sini. Loading di depan rumahnya Mas Yoga. Wah, ada sing di ini rumahnya Mas Yoga ya. Jadi finishnya ke arah sini lur. Ada ciwi-ciwi. Berarti dari balai desa belok kiri finishnya. Oke, kita sepilkan rute finish. Ini dia rute finish. Ini yang jembatan tadi yang agak sempit. Nah, dari balai desa ini ternyata ke kiri, ke arah saya ini. Ini balai desanya. Balai desa pasang panggung, jadi tidak ke sini. HRC pakai truk Godres. Yes, 20 sub. Ini MA Audio full planar. Truknya Putra Sarep. Terus sebelah sini MD 2000. MD 2000.
Oke, cool.